Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attakumullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu attakumullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yafir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi imannya, kebaikan-kebaikan itu akan menjadi sempurna. Termasuk tauhid, jadi sarbain nawabain. Hadis yang ke-42. Hadis qudsi. Allah mengatakan, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khotaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, hadis arba'in, hadis yang ke-42, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau, lau ataitani, seandainya engkau mendatangiku kelak pada hari kiamat, biqurabil ardi khotaya, engkau bertemu dengan aku dengan dosa sepenuh bumi. Engkau bertemu aku, kata Allah, dengan dosa sepenuh bumi. Dosanya sampai sepenuh bumi. Thumma lakitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak mengsekutukan aku dengan sesuatu pun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi juga. Enak nah, dosane sepenuh bumi. Kira-kira maksiat apa wae iku sampai sepenuh bumi. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak melakukan kesyirikan, tidak mensekutukan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Jadi seandainya anak Adam datang dengan dosa sepenuh bumi, kemudian bertemu dengan Allah, dia mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, bertauhid, tidak mensekutukan dengannya, tidak syirik kecil dan tidak pula syirik besar, maka Allah akan mengampuni dosanya semuanya. Allah akan mengampuni dosanya semuanya. Kemudian at-tauhid termasuk sebab mendapatkan ampunan dari Allah. At-tauhid sebab termasuk sebab mendapatkan ampunan dari Allah.
dan at-tauhid adalah sebab yang paling besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Maka siapa saja yang tidak bertauhid, maka dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Dan siapa saja yang datang dengan bertauhid, maka dia telah datang dengan sebesar-besarnya sebab untuk mendapatkan ampunan. Allah Ta'ala mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Akan tetapi itu adalah dengan kehendak Allah. Maksudnya, jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Jadi dia bawa dosa sepenuh bumi, tapi bertauhid. Kalau Allah berkehendak, langsung diampuni. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya terlebih dahulu. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya terlebih dahulu. Kemudian setelah disiksa di neraka, dia dikeluarkan dari neraka dan tidak kekal di dalam neraka. Dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk surga. Fadl. Itu keutamaan orang yang bertauhid. Seandainya dosa membawa dosa sepenuh bumi, tapi dia bertauhid, dia akan diampuni Allah dengan syarat, dengan ketentuan sesuai kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, diampuni langsung masuk surga. Jika tidak, maka disiksa terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan surga. Itu diantara keutamaan at-tauhid. Paham ya sampai sini? Nanti bisa dilihat hadis ke-42 insyaallah. Hadis Arba'in ke-42 tentang keutamaan tauhid ini. Kemudian kembali ke kitab sampai halaman 14. Sampai halaman ke-14. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jitanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Rasul tersebut mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah at-tagut. Kemarin makna umat ada 4. Masih ingat? Mas, Aris. Masa. Kari. Mila. Lafaz ummah dalam Al-Qur'an memiliki 4 makna. Yang pertama at-ta'ifah, kelompok. Yang kedua al-imam, pemimpin, panutan. Yang ketiga millah, agama. Yang terakhir yang keempat az-zaman. Itu lafaz ummah dalam Al-Qur'an. Jadi nanti pas baca Al-Qur'an ada lafaz ummah, maknanya itu ada 4 itu. Silakan dipilih yang cocok yang mana. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jitanibut tagut. Footnote nomor 1 bawah, di bawah garis. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu fi I'lamil Muwaqqi'in. Ibnu Qayyim rahimahullahu mengatakan dalam kitabnya I'lamil Muwaqqi'in, wa tagutu kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in.
Fatahutu kulli qaumin man yatahakamuna ilaihi ghairallahi wa rasulih aw ya'budunahu min dunillah aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin minallah aw yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah fahadhi tawahitu al-alami idza ta'ammaltaha wa ta'ammalta ahwalan nasi maha ra'aita aktharahum adalu an ibadatillahi ila ibadati at-taghuti wa an tahakumi ila Allah wa ila rasuli wa ila tahakumi ila taghuti wa an ta'atihi wa mutaba'atihi rasulihi ila ta'ati taghuti wa mutaba'atihi wa haula'i lam yasluku tariqan najina al-faizina min hadhil ummah wa mustahabatu wa man tabi'ahum Walakosodu kosdahum bal khalafuhum fitariki wal kosod. Taghut itu segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batasannya. Min ma'budin, baik yang disembah, au majbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Maka taghutnya setiap kaum adalah siapa saja yang mereka berhukum kepadanya selain Allah dan Rasulnya. Aw ya'budunahu min dunillah, atau mereka menyembahnya dari selain Allah. Aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah, atau mengikuti taghut tersebut tanpa dasar ilmu dari Allah. Ayuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah, atau mentaati mereka pada suatu perkara yang mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah ketaatan kepada Allah. Fahadhi tawagitul alam, ini adalah taghut-taghutnya alam. Idza ta'ammaltaha, jika engkau merenunginya. Wa ta'ammalta ahwalan nasi maha, dan jika engkau merenungi keadaan manusia bersama taghut tersebut. Ra'aita aktsarahum adalu an ibadatillah, engkau akan melihat kebanyakan mereka berpaling dari beribadah kepada Allah. Ila ibadati taghuti, kepada beribadah kepada taghut. Wa anit tahakum ila Allah wa ila rasul wa ila tahakum ila taghut, dan berpaling dari berhukum kepada Allah dan Rasulnya kepada berhukum kepada taghut. Wa an ta'atihi wa mutaba'ati rasulihi ila ta'ati taghut, mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah dan mengikuti rasulnya menuju ketaatan kepada taghut dan mengikutinya. Wa haula'i lam yasluku tariqan najina al-faizin, mereka orang-orang tersebut tidak menempuh jalannya orang-orang yang selamat, al-faizin, yang beruntung, min hadhil ummah, dari umat ini. Wa humus sahabatu wa man tabi'ahum, dan mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Wala qasadu qasdahum, dan mereka tidak memaksudkan maksud mereka, bal khalafuhum fitariki wal qasdi, bahkan mereka menyelisihinya dalam jalan dan tujuan. Kemudian kembali ke atasnya sampai di atas garis itu, munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab ini. Ketemu ya, halaman 14 di atas garis itu, munasabatul bab, munasabatul ayat lil bab. Anna da'wata ila tauhidi wa nahya an syirki hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atsba'ihim. Sesungguhnya dakwah, seruan kepada tauhid, sesungguhnya seruan kepada tauhid, wa nahya, dan larangan an syirki. Kenapa an nahya, Mas Aris? Sim ana. Naat. Sama?
Naat. Berarti yang naat maknanya nanti. Mas Hedi. Anahya. Kenapa Anahya? Mengikuti ad-da'wah. Mas Sugeng. Mas Sugeng. Sama. Bawain mengikuti naat atau kepada ad-da'wah. An-na'dawah ta'ila tauhidi wan-nahya. Sesungguhnya dakwah seruan kepada tauhid wan-nahya dan larangan. Jadi pakai wawu ataf itu, Mas. Anahya ataf kepada ad-da'wah. Ad-da'wah isimnya ana. Khobarnya ana. Pak Muin. Sesungguhnya dakwah kepada tauhid dan larangan dari syirik adalah dia. Khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya muhimmatu jami'ir rusul wa ajbaihim. Jadi ana isimnya ad-da'wah. Khobarnya berupa jumlah ismiyah. Lafat iya muhimmatu jami'ir rusul wa ajbaihim. Jumlah ismiyah. Khobar ana. Sesungguhnya dakwah kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan iya muhimmatu jami'ir rusul wa ajbaihim adalah muhimmah. Tujuannya semua rusul, utusan-utusan Allah dan pengikut-pengikut mereka. Ma yustafadu minal ayati. Apa yang diambil faedah dari ayat di atas? Ma yustafadu, apa yang diambil faedah dari ayat? Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli iya ad-da'watu ila tauhidi wan nahyu anis syirki. Sesungguhnya hikmah dari pengutusan para rasul adalah menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun. Sesungguhnya agama para nabi adalah satu. Sesungguhnya agama para nabi adalah satu. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi. Yaitu mengikhlaskan ibadah lillahi hanya untuk Allah. Wa tarkus syirki. Dan meninggalkan kesyirikan. Wa inih talafat syara'i'uhum, meskipun berbeda-beda syariat-syariat mereka. Meskipun berbeda syariat-syariat mereka, agama para nabi adalah satu. Contoh syariat yang berbeda itu adalah masalah taubat.
orang-orang Bani Israel ketika melakukan kesalahan diperintah Allah untuk bertaubat dengan cara membunuh diri-diri mereka. Itu orang-orang Bani Israel ketika melakukan kesalahan, taubatnya adalah dengan bunuh diri. Syariat Nabi Muhammad ketika melakukan kesalahan, taubatnya sangat mudah, cukup istighfar dan memenuhi syarat-syarat at-taubat. Syarat-syarat at-taubat. Kemudian yang ketiga, anna risalata ammat kullal umami. Sesungguhnya ar-risalah umum bagi semua umat. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibadi. Dan hujjah telah tegak bagi setiap hamba. Yang keempat, idhamu sya'ni tauhidi. Agungnya perkara tauhid. Wa anna wajibun ala jami'il umami. Dan sesungguhnya tauhid itu adalah wajib bagi setiap umat. Yang terakhir, fil ayati, dalam ayat tersebut, ma fi la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Di dalamnya terkandung kandungan la ilaha illallah dari penafian dan penetapan, yakni ubudullah wa jatanibut tagut, sembahlah Allah itu adalah penetapan, wa jatanibut tagut, jauhilah kesyirikan, itu adalah penafian. Fadallat ala anna la yastaqimu at-tauhidu, maka ayat tersebut menunjukkan bahwasanya tauhid itu tidak mungkin tegak illa bihima jami'an, kecuali dengan keduanya, yakni penafian dan pengisbatan. Wa anna an-nafya al-mahdhu laisa bitauhidin, hanya sekedar penafian yang murni itu bukanlah tauhid, dan hanya menetapkan murni bukan pula tauhid. Itu kandungan yang diberikan oleh beliau Hafizullah Ta'ala dari ayat wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jatanibut tagut, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul supaya mereka mengajak kepada kaumnya, wahai kaumku sembahlah Allah dan jauhilah at-tagut. Jadi sudah dapat dua ayat. Ayatnya apa saja kemarin? Mas baju putih. Terus? Masya Allah. Hafal lafad ya mas? Fi kulli ummati rasulan. Masya Allah. Ayat yang ketiga, wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah menetapkan, memutuskan. Apa keputusannya? Alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian itu menyembah, beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan ketetapan yang kedua, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Silakan Pak Muin dibaca.
Iya. Langsung wae dulu ke bawah. Rabbuka ar-rabbu wal malikul mutasarrifun mutasarrifu allazi rabba samawati wal ardi ala ta'budu illa iyyahu ay anta ta'buduhu wa la ta'budu ghayrahu wa bil malikai nah, terjemahkan, Pak. Ya. Bedanya apa ini? Qadha' syar'iyyati ini qadha' al-qadari al-kauni. Itu dok. Qadha' syar'iyyati ini itu sudah Allah tetapkan, Allah cintai, tapi belum pasti terjadi. Ini. Sedang al-qadari al-kauni sudah Allah tetapkan, pasti terjadi dan belum tentu Allah cintai. Contohnya kemaksiatan. Kemaksiatan itu termasuk yang mana? Qadari al kau nih sudah Allah ciptakan pasti terjadi tapi Allah tidak cintai. Terus Rob buka ya. Memelihara dengan jamak mudhaf kepada anu dimaknakan jamak illa iyyahu. Wa qawluhu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan ucapan Allah dan Rabbmu telah memerintahkan dan mewasiatkan agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, dan Rabbmu telah memerintahkan dan mewasiatkan kepada orang tua berbuat baik. Qadha amara wa wasa. Qadha artinya memerintahkan dan mewasiatkan.
Wal muradu bil qada'i huna al qada'u asyariatini. Dan dimasuk al qada' dalam ayat tersebut adalah qada' syariat dini. Segala sesuatu yang Allah cintai belum tentu terjadi. La qada' al qadari al kauni. Bukan qada' al qadari al kauni pasti terjadi dan belum tidak Allah cintai. Rabbuka ar-rabbu wa al-maliku al-mutasarrifu. Ar-rab wa al-maliku al-mutasarrifu. Khabarnya mana? Ar-rabbu wa al-maliku al-mutasarrifu. Mas Haris. Khabar. Ar-Rabbu wa al-Maliku al-Mutasarrifu. Lalu ini Mas, belajar bahasa Arab enggak? Mana khabarnya? Al-Maliku. Mas Hedi. Khobar ada berapa jumlah apa ada berapa macam? Khobar berupa apa Pak Moen? Yang ini jumlah jumlah ismiyah lagi. Arab mubtadanya wa al-maliku wa al-maliku mubtada dan khobar sebagai khobar dari Arab. Apa enggak ada apa enggak? Khobar berupa jumlah ismiyah. Ar-Rabbu wa al-Maliku al-Mutasarrifu. Rabb itu adalah al-Malik, raja al-Mutasarrif yang mengatur alladzi rabba jami'al alamina bi nikmatihi. Yang memelihara jami'al alamin. Semua alam bi nikmatihi dengan nikmat-nikmatnya. Alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, yakni ayat ta'buduhu wa la ta'budu wairuhu. Engkau menyembahnya Allah wa la ta'budu wairuhu dan kalian jangan menyembah selainnya. Wa bil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Ai wa qadu ahtus ang tusinu bil walidaini ihsana dan Allah juga memerintahkan mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kama qadha sebagaimana Allah mewasiatkan sebagaimana Allah memerintahkan anta buduhu wala tabudu wairahu sebagaimana Allah memerintahkan untuk menyembahnya dan jangan menyembah selainnya. Al makna al ijmali lil ayati al ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wasa ala al sunni rusulihi ayyu bada wahdahu. Pengkhabaran sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mewasiatkan ala al sunni rusulihi melalui lisan-lisan para utusannya ayyuk bada wadau supaya Allah itu diibadai semata ibadah hanya untuk Allah semata dunama siwau bukan pada selainnya wa ayyusina alwaladu ila walidayhi ihsana dan supaya seorang anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya bil qauli wal fi'li baik dengan ucapan ataupun perbuatan
Wala yusi'a ilaihima, dan janganlah berbuat buruk kepada keduanya. Li'annahuma alladhani, karena keduanya yang telah qoma bitarbiyati fi hali shaghir fi hali shighrihi wa dha'fihi, yang telah memelihara ketika waktu kecil dan ketika masih dhaif. Hatta qawiya wastadda, sampai seorang anak itu kuat dan istadda, keras dan jadi kuat. Jadi seorang anak itu tidak akan mampu membalas kebaikan kepada orang tua, apapun yang diberikan kepada orang tua, kecuali satu perkara. Apa? Seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua kecuali, Mas Haris, kawin, kecuali mendapati kedua orang tuanya menjadi seorang budak kemudian dimerdekakan, itu baru bisa membalas kebaikan orang tua. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu, maknanya syarahnya tertelungkup hidungnya seseorang ke tanah. Celaka, 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 man atiroka abawaihi akhadahuma alqilahuma falamnya dakhulil jannah. Seorang anak menemui orang tuanya, masih bisa bertemu kepada kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya, tapi tidak bisa masuk surga. Celaka. Seorang anak bertemu isih ngonangi wong tuane satu atau dua, tapi tidak masuk surga. Itu diantaranya keutamaan berbuat baik pada orang tua. Yang masih punya orang tua masih punya jalan menuju surga. Apalagi yang masih dua. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat ini dengan bab at-tauhid. Anna tauhida wa akidu al-hukuk wa ujabu, katanya salah ini, wa ujabul wajibat. Sesungguhnya tauhid adalah paling hak yang paling ditekankan dan kewajiban yang paling wajib. Li'anna allaha bada'a bihi fil ayati, karena sesungguhnya Allah bada'a memulai dengan at-tauhid dalam ayat tersebut. Wala yubtada'u illa bil aham falaham, dan tentunya Allah tidak memulainya kecuali dengan suatu perkara yang penting kemudian yang penting berikutnya. Li'anna allaha bada'a bihi fil ayat, karena sesungguhnya Allah bada'a mulai. Fi'il yang ada huruf hamzahnya namanya fi'il apa, Mas Hedi? Bada'a, Mas Sugeng, fi'il ke ono huruf hamzah jenenge fi'il. Bangun Mahmus, Mahmus, ya ora. Li'anna Allah bada'a bihi fil ayati, karena sesungguhnya Allah. Sekarang khobarnya ana mana? Mas, khobarnya ana? Li'anna Allah bada'a bihi fil ayati.
Beda lah khobar ana kan mestinya o. Kok enggak li anna Allah badau. Inna Allah ghafurur rahim. Ghafurur rahim kok enggak badau. Jumlah fi'liyah masyaallah. Betul. Li anna Allah pada abi fil ayati. Karena sungguhnya Allah memulai dengan tauhid dalam ayat. Jumlah fi'liyah khobar ana. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat ini? Anna tauhida wa awwalu ma amara bi ma amara Allah bihi minal wajibat. Sesungguhnya tauhid adalah awal yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Wa huwa awwalul huquqi al wajibati alal abdi. Dan tauhid adalah hak yang pertama yang wajib bagi seorang hamba. Yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal isbat. Ada kandungan lafaz la ilaha illallah berupa penafian dan pengisbatan. Fa fiya dalilun ala anna tauhida la yakumu illa ala nafyi wal isbat. Dan di dalamnya ada dalil sesungguhnya tauhid itu tidak akan tegak kecuali dengan penafian dan penetapan. Nafil ibadati amma siwallahi wa isbatiha lillah, menafikan ibadah dari selain Allah dan menetapkannya hanya kepada Allah. Kama sabaqa. Yang ketiga, azamatu haqqil walidaini, agungnya hak kedua orang tua. Haitsu atofa haqqahuma, di mana Allah atofa menggabungkan hak keduanya, kedua orang tua, ala haqqihi, atas hak Allah. Waja'a fil martabati tsaniyah, dan datang dalam kedudukan yang kedua. Yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bijami'il anwa'il ihsan, dengan semua bentuk macam-macam kebaikan. Jadi kebaikan kepada kedua orang tua itu tidak harus dengan harta. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak harus dengan harta. Kalaupun dia pas miskin kan tidak mungkin berbuat baik pada mereka dengan harta. Maka berbuat pada mereka bisa juga dengan perbuatan dan perkataan yang baik. Lianna ulam yakhusu nau'an duna nau'in, karena Allah tidak mengkhususkan satu macam dari macam yang lain. Yang kelima, tahrimu uquqil walidaini, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam, sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.